Hari pertama kita belajar kelas vokal, kelas mastaman, terus kelas koreo, psikologi dan segala macem. Di situ kita belajar sama-sama, ya. Kalau kita makan siang, sarapan, kita makan malam sama-sama. Belum tidur kita ngobrol-ngobrol dulu. Waktu itu masih ber-12. Dan saat itu rame banget, suasana rame. Tapi begitu saat konser eliminasi pertama, di mana Lasmi harus keluar, itu kita mulai ngerasa kehilangan. Kita kehilangan teman kita Lasmi. Lanjut, besoknya kita harus berjalan 11 orang. Dan seminggu kemudian kita harus kehilangan Hera. Terus besoknya lagi kita kehilangan Yeni, kita kehilangan Smile, kita kehilangan Ica, kehilangan Romi, kehilangan Diki, kehilangan Rini, dan terakhir kita kehilangan Pe. Walaupun sering terjadi konflik di antara kita, tapi itu hal yang wajar dalam sebuah keluarga. Kalau kita sebut ini keluarga besar Afi, kita tuh ada konflik, itu wajar. Dan kita juga bisa rundingkan, kita rundingkan sama-sama. Pokoknya selama kita di karantina, itu kebersamaan kita benar-benar suatu kebersamaan yang hangat.